tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana kita menggaungkan, menyemarakan pesan, sekali lagi pesan atau message berkaitan dengan perang melawan narkoba, war on drugs. Kita tahu bersama bahwa narkotik angkanya bisa menghancurkan suatu generasi. Bagaimana kita bisa bertahan? Salah satunya adalah pembinaan kepada generasi muda. Kalian selalu saya katakan bahwa atlet-atlet olahraga kalian adalah duta-duta anti narkotika. Di Mayo Clinic ditulis, exercise is the most important thing. Olahraga adalah hal yang paling penting. Saat ini kita bersama-sama, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa untuk bertahan dan juga sebagai duta, olahraga adalah sangat penting untuk kalian membawa pesan kepada rakyat, kepada lingkungan kalian, keluarga, bersama-sama kita menanggulangi narkoba.